Satu lagi anugerah iaitu Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu. Jadi untuk menerangkan lebih lanjut mengenai anugerah ini, kita bersama dengan Dr. Aini Andrea Shirin Anwaruddin, Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam, Syafiqah. Okey, ini kalau kita lihat Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu, sebelum kita masuk kepada anugerah ini, apa di antara sebenarnya inisiatif ataupun langkah daripada pihak KPT sendiri untuk mempertabatkan lagi Bahasa Melayu? Terima kasih, Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Di KPT, di Kementerian Pendidikan Tinggi, kita sentiasa menyahut seruan kerajaan, terutama daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita lah, tentang memartabatkan Bahasa Melayu, terutamanya di peringkat yang lebih tinggi lah, di IPT. Jadi pelbagai usaha yang kita lakukan untuk untuk pelajar dan juga untuk para pensyarah lah. Okay. Dan salah satunya adalah Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu yang kita buka kepada semua ahli akademik di Universiti Awam. Dan anugerah ini pun kita ada, dia punya anugerah utama adalah Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu. Dan kita ada lagi dua anugerah, iaitu Anugerah Tokoh Harapan dan juga Anugerah Tokoh Akademik Sektor Teknikal, yang kita buka kepada pensyarah muda dan juga pada pensyarah politeknik dan college community. Selain itu, untuk pelajar pula, kita di Kementerian melalui Jabatan Pendidikan Tinggi dan juga Jabatan Politeknik, kita ada aktiviti-aktiviti untuk pelajar-pelajar juga, seperti pidato antarabangsa dan pertandingan debat diraja dan pelbagai lagi. Tapi hari ini saya suka untuk nak cerita lebih lanjut tentang Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu lah. Ya, jadi kalau kita difahamkan juga, permohonannya telah pun dibuka sebenarnya. Betul. Permohonan untuk Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu bagi tahun 2024. Ini mungkin boleh kongsikan sedikit latar belakang mengenai anugerah ini dan juga signifikan anugerah ini. Boleh. Anugerah ini kita dah mula pada 2012. Dia sebenarnya hasil daripada pelan tindakan Bahasa Melayu yang pertama. Pelan tindakan memartabatkan Bahasa Melayu di UA yang pertama. Dan pada 2012 kita dah mula buat Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu. Dan sehingga kini kita dah ada seramai 10 penerima Anugerah Tokoh Akademik Bahasa Melayu. Dan mereka selalu di luar sana kadang-kadang mereka fikir anugerah ini adalah untuk para akademik, ahli akademik atau pensyarah yang mengajar Bahasa Melayu atau sastra dan sebagainya. Bukan. Dia terbuka kepada semua bidang. Bukan hanya kepada Bahasa Melayu. Sebagai contoh, kita pernah ada penerima anugerah yang dari bidang aeronautics. Kita pernah ada anugerah yang penerima anugerah dari bidang perbidanan, kejuruteraan, fizik, ekonomi. Selain daripada Bahasa Melayu lah. Dan yang terbaru tahun lepas, penerima anugerahnya adalah Yang Berbahagia Profesor Dr. Farah Wahidah Muhammad Yusof dari Universiti Teknologi Malaysia, bidang pengajian Islam, akidah dan pemikiran. Jadi kita tengok pada apa sumbangan mereka dan usaha mereka untuk memartabatkan Bahasa Melayu lah dalam bidang di institusi pendidikan tinggi. Dan pada tahun 2020 kita telah buka dua lagi anugerah yang saya sebutkan tadi, iaitu Anugerah Tokoh Harapan Akademik Bahasa Melayu, ATH-ABM, dan juga Anugerah Tokoh Bahasa Melayu Sektor Teknikal, iaitu ATABMST. Itu untuk sektor teknikal tu memang khas untuk politeknik dan college community. Tadi kita pun dah paparkan senarai calon pemenang-penang penerima sebenarnya anugerah ini pada tahun-tahun yang sebelum ini. Untuk tahun ini bagaimana sebenarnya, apa syarat dan juga bagaimana sebenarnya kriteria pemilihannya? Okey, pertama sekali kita dah buka kita punya pencalonan pada 12 Mei hari itu. Dan pada awalnya kita tutup pada 12 Julai. Tapi disebabkan ada permintaan permintaan untuk kita panjangkan sikit lagi. Jadi pihak kementerian bersetuju untuk saya umumkan di sinilah. Kita buka pencalonan tu sehingga 31 hari bulan Julai. Jadi kita sangat-sangat alu-alukan semua ahli akademik yang menepati syarat, terutamanya syarat khususnya adalah berkhidmat secara sepenuh masa di Universiti Awam untuk ATABM dan ATH-ABM, untuk tokoh utama dan juga untuk harapan, dan untuk sektor teknikal pula berkhidmat secara sepenuh masa di politeknik dan college community, dan mestilah warga negara. Selain daripada itu, kita tengok juga sumbangan mereka di dalam penyelidikan, penerbitan, penyeliaan, pengajaran dan sebagainya lah yang
platform-platform yang mereka gunakan untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu lah di IPT dan juga di peringkat antarabangsa. Ya. Bagi pihak KPT sendiri, bagaimana melihat sebenarnya anugerah ini boleh memartabatkan lagi bahasa Melayu? Okay, kita tahu kebanyakan mereka di luar sana ahli akademik dan sebab saya pun ahli akademik juga. Okay. Kebanyakan bahan-bahan pengajaran dan juga rujukan semua mengatakan ianya banyak bahasa Inggeris. Tapi tidak mustahil untuk kita menggunakan bahasa Melayu dalam mengajar subjek-subjek kejurutaan, for example, sains dan teknologi ke apa-apa kan, sebab dah terbukti penerima-penerima ni pun ada mereka di kalangan sains dan teknologi, bukan hanya sains sosial sahaja. Jadi dengan kita mengharapkan dengan adanya anugerah ini, kita dapat menanamkan lagi sifat jati diri di dalam ahli akademik kita untuk memperjuangkan bahasa Melayu dalam pengajaran mereka, dalam penyelidikan mereka dan sebagainya. Dan secara tidak langsung ia akan turun kepada generasi yang muda untuk merasa bangga menggunakan bahasa Melayu kita. Dan kita harap ini akan dapat mengukuhkan lagi lah bahasa Melayu di IPT dan menjadikan dia sebagai bahasa ilmu. Sebab tak mustahil lah di Jerman, di Jepun, mereka menggunakan bahasa sendiri. Ya, di China semua kan. Jadi saya rasa tidak mustahil. Di Indonesia juga bahasa Indonesia sangat kuat. Ya. Betul. Jadi saya rasa tidak mustahil untuk kita mengangkat bahasa kita di sektor pendidikan tinggi. Ya, kalau kita lihat negara-negara maju begitu mengagungkan bahasa mereka sendiri. Jadi kita yang kena belajar bahasa mereka. Apalah salahnya kita pun buat benda yang sama. Benda-benda yang datang ke Malaysia, mereka juga kena belajar sebenarnya bahasa Melayu. Okey, selain daripada anugerah yang diadakan ini, apa lagi sebenarnya di antara usaha daripada pihak KPT sendiri untuk memartabatkan lagi bahasa Melayu ini? Okey, kita juga mempunyai pelan tindakan memartabatkan bahasa Melayu di IPTA 2023-2030. Ini adalah pelan yang ketiga. Tapi kali ini kita telah menambah baik dan kita melibatkan politeknik dan college community juga. Dan inisiatif-inisiatif di dalamnya merangkumi semua tentang pelajar, tentang mata pelajaran yang ada kita mohon untuk diajar dalam bahasa Melayu dan juga di peringkat pengantarabangsaan. Dan salah satu inisiatifnya adalah untuk mewajibkan pelajar antarabangsa lulus mata pelajaran bahasa Melayu sebelum mereka graduate, sebelum mereka tamat pengajarannya, mesti lulus bahasa Melayu. Dan juga kita dari segi penyelidikan, tak semestinya mereka membuat penyelidikan tentang bahasa Melayu, tapi dalam bahasa Melayu. Itu yang kita nak tekankan di sinilah. Dan anugerah ini pun kita melihat itu semua. Seperti tahun lepas tahun sebelumnya yang aeronautics, dia banyak menulis, beliau banyak menulis tentang aeronautics di dalam bahasa Melayu, dan mereka dan beliau juga menterjemah karya-karya aeronautics itu semua. Kita tengok sebab kita itu adalah usaha-usaha yang kita nampak untuk mengangkat lagi bahasa Melayu di dalam bidang sains dan teknologi. Jadi itu yang kita harapkanlah, dan melalui pelan tindakan ini pelajar-pelajar juga kita mahu mereka melakukan aktiviti-aktiviti di dalam bahasa Melayu. Seperti yang saya nyatakan tadi, melalui Jabatan Pendidikan Tinggi kita ada pidato antarabangsa bahasa Melayu, kita ada debat bahasa Melayu dan pelbagai lagi. Jadi kami harap melalui pelan tindakan ini, bila dah habis 2030 tu, bahasa Melayu tu dah macam ni je lah. Betul. Setanding dengan bahasa-bahasa. Ya, setanding dengan bahasa-bahasa lain. Mungkin untuk kalian yang terakhirnya, kepada mereka yang berminat untuk menyertai dan juga tercalon dalam anugerah ini, bagaimana caranya, Doktor? Okey, kementerian, seperti yang saya nyatakan tadi, kementerian telah bersetuju untuk menutup tarikh permohonan sehingga 31 bulan Julai. Ya. Jadi kami sangat-sangat mengalu-alukan penyertaan dan permohonan. Dan kita ada website yang mereka boleh dapatkan lebih maklumat, iaitu di atabm.mohi.gov.my seperti yang tertera di kaca TV, ataupun boleh email juga kepada atabm@mohi.gov.my, atau mereka boleh juga menghubungi kami lah, boleh tengok kat dalam direktori itu di unit inovasi dan pemerkasaan bahasa Melayu KPT.
Jadi situ. Kalau anda melihat di kaca TV ini pencalonan kini dilanjutkan ya. Jadi bolehlah sempat lagi untuk anda mencalonkan diri sendiri ataupun rakan-rakan. Boleh. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Aini Andrea Shirin Anwarudin, Timbalan Setiausaha Bahagian Perancangan Strategik Kementerian Pendidikan Tinggi, sebenarnya dengan anugerah tokoh akademik Bahasa Melayu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih.